父さん、母さん、俺は分かってるわ、イタチ。俺の死に様か。日本のアニメオフィシャル YouTube 再現してみた。アマテラスユ、そのスリル、お前はどこまで言う。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Furnianto di channel Nihon Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini di sini saya akan bahas tutorial di Free Fire ya. Nah, jadi di sini saya akan bikin tutorial ya, yaitu adalah bagaimana sih cara mematikan update pada Free Fire ya. Semisal ya, ini teman-teman mungkin sering terjadi ya. Nah, kita lagi main Free Fire ya. Mau login nih. Nah, udah login. Nah, jadi di menu Free Fire ya, tengah ini ya ada menu itu unduhan. Nah, inilah unduhan yang biasanya otomatis di-download ya ketika kita login di Free Fire ya. Yang dimana mungkin beberapa downloadan ini belum selesai ya. Nah, itu kan mungkin teman-teman, kok kotaku tiba-tiba habis gitu ya. Nah, bertanya-tanya, oh ternyata gara-gara update Free Fire. Nah, gimana sih biar nggak terjadi kayak gitu ya. Nah, gimana cara menonaktifkan update ya, update data pada Free Fire ya. Nah, jadi sebenarnya caranya nanti teman-teman bisa tonton aja video ini sampai akhir ya. Oke, tapi kita lanjut untuk video pembahasan dan tutorial. Support channel Bang Nihon dengan cara subscribe channel Nihon Anime. Dan jangan lupa juga guys, hidupin lonceng notifikasinya, dukung terus Bang Nihon, semoga bisa tembus 1 juta subscriber ya guys ya, amin. Dan jangan lupa juga guys, di like videonya biar saya lebih bersemangat buat kena konten. Dan jangan lupa komen, mungkin dari kalian ada yang punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga guys, di share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video tutorial Free Fire ya, atau suka banget dengan game Free Fire ya. Teman-teman bisa share aja ke teman-teman, siapa tahu lagi butuh tutorial ini ya. Oke, jadi kita langsung aja untuk ke video tutorialnya. Oke guys, jadi sebenarnya caranya mengatasi hal tersebut ya, biar update data di Free Fire itu nggak otomatis gitu ya. Nah, itu gampang banget kok guys. Jadi teman bisa tonton aja video ini sampai akhir, jangan di skip-skip ya biar paham. Oke. Jadi pertama teman-teman bisa langsung aja login di game Free Fire ya. Nah, di sini saya udah login di Free Fire ya. Nah, teman bisa lihat bagian sini, ini kan nggak downloadnya nggak ada muter-muter gitu ya. Kalau semisal unduhannya berjalan ya, kayak gini ya, muter-muter gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita close. Nah, gimana sih biar nggak auto update ya? Pertama, teman bisa masuk ke lobby atau ke game Free Fire-nya langsung ya. Teman bisa menggunakan Free Fire Max atau Free Fire biasa, kurang lebih caranya sama. Teman bisa langsung klik menu yang ada di pojok kanan atas yang ada gambar bergerigi ya. Nah, itu namanya pengaturan atau settings ya. Kita klik di kiri ikon baterai. Nah, di sini akan masuk ke menu pengaturan. Di sini adalah menu pengaturan yang dimana untuk menyeting game pada Free Fire ya. Di sini ada banyak banget. Nah, teman-teman bisa masuk aja ke menu paling atas, yaitu adalah pengaturan dasar ya. Nah, teman bisa geser ke bawah sini ya. Nah, teman bisa lihat bagian download center ya. Download center. Unduh otomatis sumber daya yang direkomendasikan. Nah, teman-teman bisa klik off ya, biar enggak ada update ya, enggak update otomatis ya data di Free Fire. Nah, ini teman bisa off kan biar kalian itu enggak kehabisan kota ya, biar update-nya itu secara manual sesuka kita gitu ya. Kalau mau update sekarang ya bisa ya, jadi enggak perlu otomatis gitu ya, mungkin terjadi kalau bikin paketan boros ya. Nah, teman-teman bisa off kan. Kalau semisal teman-teman on ya bisa di off kan aja. Kalau semisal nggak mau auto update ya. Kalau teman-teman ingin di on kan ya bisa di on kan. Nanti setiap kalian login di Free Fire akan mendownload datanya ya secara otomatis ya. Nah, ini ada keterangan juga, bisa diklik tanda tanya di sini ya. Nah, saat dihidupkan dan terhubung ke WiFi. Nah, ini bisa terjadi di data juga, tapi sepertinya untuk WiFi saja ya. Karena kebetulan saya punya HP satunya dan HP ini buat tethering. Nah, kemudian aku tes di HP satunya kok buat download gitu ya. Kok kayaknya boros banget kotanya, keluar Mbps gede ya. Nah, ternyata download resource dari Free Fire. Nah, gitu ya. Nah, kayaknya untuk WiFi saja ini ya. Nah,
resource yang direkomendasikan akan diunduh secara otomatis ya saat kamu masuki Look Royal atau Store ya. Ya mungkin ini terjadi pada saat kita login atau maupun lagi nyepin-nyepin atau masuk di sini ya. Nah, gimana Bang kalau mau download bundle-bundle atau skin-skin tertentu tanpa mendownload semua ini? Ada caranya guys ya. Jadi nggak perlu download semua agar kita bisa menggunakan mungkin skin senjata yang ingin ditampilkan secara khusus, nggak ingin semua gitu ya. Mungkin penyimpanannya bisa lebih boros gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja pilih skin mana yang ingin di download ya. Contoh dari Fallout, di sini kan dari Fallout. Nah, contoh ini ya, ada set fashion. Nah, pola bir ya. Ini bisa diklik aja download di bagian sini. Nah, ketika kita download maka akan muncul keterangan ukuran datanya. Ini kecil ya, cuma bundle ini. Bisa klik konfirmasi untuk mendownload ya. Nah, kita akan coba tunggu. Nanti akan mendownload skin ini aja. Jadi enggak download semuanya ya. Oke, ini mungkin jaringan saya sedikit nge-lag di sini. Teman bisa pantau di menu download ini ya. Download center ya. Teman cari yang gambarnya gini, yang enggak terjeda gitu ya. Kalau ada awan gambar ke bawah itu artinya belum di-download ya. Berhenti atau pause ya. Kalau garis-garis dua ini adalah berjalan gitu ya. Kalau semisal gagal, pastiin penyimpanan kalian cukup ya. Nah, kalian bisa restart lagi. Nah, nanti teman bisa coba aja intinya ya. Nah, kalian pilih mungkin skin tertentu yang ingin ditampilin atau digunakan ya, kayak gini ya. Ini saya belum download semua. Dan baik skin-skin maupun senjata skin juga bisa ya. Kita buka senjata armory. Nah, di sini ada beberapa skin yang belum saya download ya. Bisa diklik aja. Nah, maka Anda akan mendownload skin tertentu ya yang kita inginkan. Nah, di sini saya favoritnya pakai ini. Nah, udah bisa ya. Nah, teman bisa sesuaikan aja ingin menggunakan skin yang mana gitu ya. Kan bisa cek-cek nanti ya. Kalian coba nanti. Nah, ini bisa di-download kalau semisal ingin menggunakan ini. Dan untuk melihat mungkin atribut juga kalau belum di-download. Oh, bisa ternyata ya. Atribut bisa kalau belum di-download. Oke, yang lain apa lagi ya? Oke, untuk download mungkin bagian itu ya. Skin kayak ya tas juga termasuk bisa di-download ya, atau maps ya, map juga. Ini parasut, ini juga semua. Intinya semua yang disuruh download gitu ya. Itu teman-teman bisa lakukan tertentu, baik skill kendaraan juga dan musik juga termasuk. Ini ya semua ya. Karena namanya data itu kan namanya data pasti keseluruhan ya. Isi-isi ya. Nah, nanti bisa coba. Dan baik pet juga sama kayak skin atau karakter ya. Bukan karakter namanya, petnya ya. Nah, ini biasanya kalau setelah update mungkin atau baru download FF ini harus di-download ya. Nah, skinnya juga termasuk. Di sini aku udah download beberapa, dua yang belum juga. Nah, bisa download aja salah satunya. Diklik download di sini ya. Nah, ini kalau seluruh pet ini bisa dilihat ya, ada tombol seluruh pet ya. Artinya seluruh sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba. Nah, kita akan cek ya bagian download ini. Nah, ini udah nggak berjalan lagi secara otomatis. Nanti teman bisa coba ya. Nanti coba setelah di off kan pasti nggak akan update secara otomatis kita mendownload unduhan ya, unduhan data atau resource di VR-nya. Nah, ini teman bisa perhatikan ya. Dan kalau di on kan maka yang akan terjadi akan melakukan update secara otomatis di game VR ya. Nah, nanti bisa disesuaikan aja sesuka teman-teman ya. Kalau saya di offin aja ya karena udah cukup ya. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat tutorial yang saya berikan. Jangan lupa sebelum saya tutup video kali ini terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe channel Nihon Anime. Dan jangan lupa juga guys hidupin lonceng notifikasinya biar mendapatkan info update-update terbaru dari konten-konten saya. Dan jangan lupa juga guys di like videonya biar saya bersemangat buatin konten. Dan jangan lupa komen. Mungkin dari kalian ada yang punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga guys, di-share videonya ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video tutorial mengenai Free Fire ya. Nah, teman bisa share aja ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Maaf bila ada salah kata. Saya Yusuf Kurnianto. Terima kasih, bye-bye.
kiss and just a play date to you.